Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS untuk pertemuan kedua ini. Semoga kita semua selalu sehat dan dimudahkan dalam mencari ilmu. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, manusia, tempat, dan lingkungan, dengan materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sekarang masuk ke pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi, seperti air tanah, sampai ke kedalaman tertentu. Nah, jadi ruang itu adalah tempat yang ada di permukaan bumi yang digunakan manusia ataupun makhluk hidup untuk tinggal. Bukan hanya di permukaan bumi saja, ruang juga mencakup lapisan atmosfer terbawah dan juga perairan yang ada di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi tersebut sampai ke kedalaman tertentu. Karena kita sedang membahas ruang dan interaksi antar ruang, sekarang kita masuk ke pengertian interaksi. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Sedangkan interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya, dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan, atau dari suatu daerah ke daerah lain. Di sini dijelaskan menurut Bintaro, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, interaksi itu bersifat timbal balik antara dua orang atau lebih. Karena kita berbicara mengenai ruang, maka di sini sifatnya timbal balik antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau global, perdagangan internasional, dan lain-lain. Interaksi antar ruang dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut dengan mobilitas penduduk. Yang kedua, interaksi melalui perpindahan gagasan atau informasi disebut komunikasi. Sedangkan yang ketiga, interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut dengan transportasi. Lalu, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Mengapa interaksi antar ruang bisa terjadi? Karena setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya seperti tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah yang lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Indonesia sebagai salah satu wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah yang lainnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang yang lainnya. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan yang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang kita ambil contoh daerah pegunungan dan daerah pantai. Wilayah pegunungan umumnya menghasilkan sayuran, sedangkan wilayah pantai menghasilkan ikan laut.
Nah, masyarakat wilayah pegunungan ini membutuhkan masyarakat di wilayah pantai jika ingin mengkonsumsi ikan. Begitupun sebaliknya, masyarakat daerah pantai membutuhkan masyarakat dari daerah pegunungan jika ingin mengkonsumsi sayur-sayuran. Itu artinya bahwa kedua wilayah atau ruang tersebut harus berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik tersebut memicu interaksi antar ruang. Sedangkan karakteristik yang kita bicarakan di sini adalah sumber daya alamnya. Masyarakat di daerah pantai dan daerah pegunungan tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Masyarakat pantai memiliki sumber daya ikan laut, dan masyarakat wilayah pegunungan memiliki sumber daya sayur-sayuran. Sekarang masuk ke materi tentang bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Bentuk kondisi ini memiliki tiga bagian. Yang pertama adalah saling melengkapi, yang kedua adalah kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Yang pertama adalah kondisi saling melengkapi. Terjadi jika ada wilayah-wilayah tertentu yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Jadi kondisi saling melengkapi ini berinteraksi melalui perdagangan atau jual-beli. Yang kedua adalah kesempatan antara, merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal atau tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Masuk ke penjelasannya. Yang pertama ada kondisi saling melengkapi. Di sini terdapat dua wilayah, wilayah A dan juga wilayah B. Di mana pada wilayah A, surplus atau kelebihan akan sayuran namun membutuhkan ikan. Sementara di wilayah B, surplus akan ikan dan juga membutuhkan sayur-sayuran. Kedua wilayah ini saling bergantung dan saling menguntungkan dan juga saling melengkapi. Wilayah A dan juga wilayah B saling melengkapi dengan cara berinteraksi melalui perdagangan atau jual-beli. Yang kedua ada kesempatan antara, di mana di sini terdapat wilayah C yang letaknya lebih dekat dengan wilayah A. Wilayah C ini surplus ikan dan membutuhkan sayuran. Karena jaraknya lebih dekat, maka ongkosnya pun jauh lebih murah untuk menuju ke wilayah A. Penduduk pada wilayah A menjalin kerjasama dengan penduduk yang ada di wilayah C, sehingga hubungan antara wilayah A dan juga wilayah B semakin melemah. Dan yang terakhir ada kemudahan transfer. Wilayah A akan menjalin interaksi dengan wilayah B apabila sarana dan prasarananya mendukung. Jalan yang rusak dan sulit untuk mencapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapai juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akhirnya, orang tersebut tidak jadi untuk menjual sayuran ke wilayah B. Mungkin sekian pembelajaran untuk materi keruangan dan interaksi antar ruang kali ini. Untuk tugas pertemuan kali ini, kalian harus menganalisis interaksi antar ruang yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Dibuat tabel seperti yang ada di buku paket halaman 4. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.